Hi, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau bikin kayak make up salibir Film Squid game. Tapi sekarang lagi hujan, jadi agak berisik. Dan anak aku lagi tidur, jadi aku gak mau terlalu berisik. Jadi ngomongnya agak tumbang. Nah, aku udah siapin produknya yang mau pakai di video kali ini. Sebenarnya produknya tuh simpel banget, cuma gimana ya, bikinnya yang agak deg-degan sih, bakalan mirip atau enggak. Nah, kira-kira ya, setidaknya ada sesuatu yang mirip. Nah, jadi aku mau cerita sedikit. Aku tuh udah bikin makeup looknya dari fotonya, udah aku share di Instagram aku. Temen aku minta tutorialnya, dan sebetulnya aku gak bikin tutorialnya juga, jadi ya aku balik lagi mau bikin tutorialnya gitu. Nah, sekalian buat misi konten aku. Nah, kali ini ya aku bikin ulang lagi dong. Waktu pertama kali bikin tuh ya aku coba-coba aja, ternyata gak juga sih terlalu ribet banget, dan produk-produk yang dipakai pun terhitung simple banget. Nah, aku udah siapin barangnya di sini yang mau aku pakai. Ada isi aku beauty protect finish untuk menyiapkan kulit, terus ada Focallure Glow untuk primer ya buat makeupnya aja biar nanti flawless dan bagus, dan juga setting spray makeup dari Focallure juga, foundation dari Makeover. Jadi aku tuh mau bikin agak gelap gitu kulitnya, jadi aku pakai foundation yang sedikit gelap warnanya agak kuning, lalu concealer agak kuning juga dari beauty face, ada Hanasi Lips Lighting Serum, eyeliner dari Maybelline, eyeliner pencil dari Focallure, lalu Focallure Plot Max, ini mascara alis dari Focallure, lalu contour, face contour, jadi ada blush on, highlighter dan contour dari Focallure juga, bedak dari Makeover. Aku pakai yang warna transparent powder, contour stick, pons makeup. Aku pakai dua buat foundation dan juga buat contour. Ini agak gelap untuk contour karena kotor, maksudnya bekas foundation yang terdahulu aku pakai, bekas bikin tutorialnya juga sebelumnya, jadi warnanya agak udah agak gelap, jadi dipakai untuk contour. Kalau yang warnanya cerah ini sayang banget nanti kotor. Menggunakan palette shadow dari Beauty Blender juga yang warnanya ini sama ini. Simple. Dan juga palette dari Beauty Tricks, aku pakai yang highlighter. Jadi highlighternya tuh kan enggak ada simbolnya, jadi aku pakai yang ini. Aku pakai yang warna ini untuk highlighter di bagian hidung sini juga nanti. Untuk kuasnya aku udah beli kuas, ini ada juga di mata, kuas untuk bedak, kuas untuk contour, pakai itu untuk sini, kuas untuk bagian shading hidung, pakai ini gampang banget untuk shading hidung. Lalu untuk contour hidung, shading hidung, contour hidung, untuk contour hidung, contour powder, untuk contour powder. Ini untuk highlighter nanti, yang alat beauty tricks itu pakai ini kuasnya. Lalu kuas kecil bisa untuk di bagian bawah mata, bisa untuk bagian sini, dan juga untuk bikin gradasi eyeliner.
bikin terus tutorialnya sampai selesai. Terus keep watch. Ini bare face, nggak pakai apa-apa sama sekali. Nggak pakai skincare malam juga, demi ya sekarang lagi malam hari aku bikin looknya. Dan kan wajar waktu. Jadi aku kan nanti mau hapus makeup, jadi aku nggak pakai skincare nanti aja mau.
Aku harap kalian suka dengan looknya rekreat makeup kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya.